Tempatnya di Chongqing, guys. Apa, Bu? Apa itu? Mana, Bu? Beli apa? Ya udah beli kok. Ya udah beli. Ya. Biasa guys, lagi nganter bojonya beli cemilan. Ini tempatnya di Chongqing 2 tempatnya di Chongqing, guys. Itu apa? Udang dulu apa ya? Udah nggak usah, itu aja ntar beli apa yang Pak E yang sana itu. Keadaan pasar di Chongqing seperti ini sangat ramai banget. Mundur anaknya. Sana loh, Bu, orangnya tuh. Sana-sana nanti sampai jam ujung nggak ada apa. Enggak ada kayaknya. Itu kan yang tadi. Apa ya? Enggak lah. Oh iya, Bu. Ini pojokan ngono iki, pojokan ngono iki. Hah? Nana, kamu jalan di depan. Lihat. Bu. Iya. Mana? Itu loh, pojokan situ loh dia tuh. Kita lihat. Masih dagang enggak? Sana semakin ke sana semakin sepi, Bu. Ya udah kita beli itu aja. Mana? Ini loh. Apa, Bu? Suaranya kecil banget, lapar apa? Awas-awas. Ya. Halo, Bu. Ya, apa? Untuk apa itu? Biasa, Mas Bro, kalau perempuan yaitu nggak betah lihat barang pernik-pernik. Hmm.
Eh, lapar apa enggak ada suaranya? Ngomong yang keras. Gantungan, guys. Apa bu? Apa itu? Berapa harganya, Bu? Ada enggak? Black coffee. Oh no. Lemon coffee. Enggak ada, cencung enggak ada. Enggak ada. Mau beli cencung kan? Coba. Mana lagi, Bu? Pulang. Di. Mana? Harganya mahal-mahal loh ini. Jordan apa? Enggak ya, mau ini dulu toilet. Toilet. Ini di Taman Chongce, guys, di depan. Pegang nih. Hai guys, jadi Konien kali ini liburannya itu sampai seminggu. Jadi aku lagi nunggu. Ya. Jadi aku di Taichung cuman sampai hari Minggu. Karena aku di Taichung mau nemenin main bola. Ayo, pulang. Kita jalan sana yuk. Terus kita jalan dulu. Mau kemana? Ke depan. Depan ntar kita lihat sepatu bola sana banyak. Ini sepatu Jordannya bagus banget. Mahal tapi guys. Mahal banget. Lah depannya, Bu. Mana jalannya? Pulang. Hari ke halte. Kita jalan mau pulang ke halte, guys.
Waktunya pulang. Pulang guys. Tidur udah malam guys nih, udah jam. Jadi di Taiwan itu jam 8. Mungkin kalau di Indo jam berapa ya? Jam 7 ya? Jam 7. Sepatu Taiwan. Puma. Puma tuh Taiwan ya? Bukan ya? Jadi kok apa tuh guys? Ini aku guys. Alton Yaman lihat anu ya bu. Gelap guys. Lihat. Sorry ya guys, gelap. Lihat apa? Jadwal. Kita lagi mau lihat. Kita lagi mau lihat jadwal kereta. Jadwal bus. Ternyata kita salah jalan apa ya? Papayan di, Bu. Power bank. Lihat toko sepatu di Chongce, beli sepatu bola berapa di sini guys? Nah ini dia masih buka, di sini ada sepatu bola di depan gereja Chongce. Mantap guys. Cari apa? Tokonya New Balance. Di sini tokonya cari sepatu bola. Sepatu bola ya guys. Sekarang kita mau pulang. Tadi itu mau ceritanya mau bawa sepeda apa sih namanya kalau di Taiwan? Big sepeda yo big pakai sepeda yo big apa sih itu namanya, nggak tahu juga. Cuman kendalanya tuh jadi yoyokannya tuh nggak bisa ditempelin guys. Bisa ditempelin maksudnya nggak bisa ngambil sepedanya, dia tuh nggak mau, kayak nggak mau ngambil apa, nggak mau, kuncinya nggak mau kebuka. Nggak tahu kenapa, kalau kalian yang tahu bisa naik sepeda. Kasih sarannya ya guys. Coba nunggu sini aja bu. Jadi nomor berapa? Nomor 7. Jadi itu ada 7, jadwal 7. Keretanya di sini. Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.